ada di Menara Pantau, judulnya Menara Pandang, untuk kebutuhan kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS Gili Buana, yang mana kelompok masyarakat pengawas ini berbasis di Ceningan dan punya kewajiban tugas untuk memantau kegiatan yang ada di perairan, ya, perairan sekitar Ceningan. Nah, posisi dari Menara Pantau ini sangat strategis untuk memantau kegiatan kapal yang lewat di antara Ceningan, Pulau Ceningan dan Pulau Lembongan. Itu makanya didirikan di spot ini. Namun, dalam pembangunannya ternyata lokasi kita ini juga sangat baik untuk melihat ini burung yang ada di sekitar sini, terutama di hutan mangrove. Jadi akhirnya kita kasih nama juga ini Menara Pantau dan burung. Jadi bisa lihat nih keragaman dari ekosistem atau biota burung yang ada di Nusa Penida, Ceningan, dan Lembongan. Mulai berfungsinya tentunya pada saat secara resmi, ya, kita menyerahkan aset ini kan aset ya buat kita tuh, ke pemerintah daerah. Yang ada dalam hal ini adalah Kabupaten Kelungkung. Nah, itu resminya diserahkan. Pada saat pembangunan yang kira-kira hampir 1 tahun, itu memakan 1 tahun dan baru selesai itu di awal 2023, Februari kalau nggak salah, 2023. Kemudian di Maret kita serahkan ke pemerintah daerah. Jadi sekarang ini adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Kelungkung dengan pengelolaan, dengan maintenance yang dianggarkan oleh mereka. Maswas Gili Buana tadi ya. Nah, mereka yang menggunakan itu dengan, kalau saya nggak salah ya, ini dengan sistem ada yang jaga. Setiap hari ada yang jaga, ada yang mantau dan digilir. Nah, kemudian juga mereka kan kita berikan peralatan berupa kapal patroli atau speedboat itu. Nah, jadi mereka pantau di air, tapi juga mereka harus keliling untuk mengecek apakah memang betul demikian atau. Jadi kalau ini kan hanya pantau aja. Yeah. Oh, tapi dilengkapi dengan speedboatnya juga. Ada. Iya. Itu untuk mencegah apa, Pak? Memang ada potensi apa gitu? Jadi sebenarnya kan fungsi dari kelompok masyarakat pengawas ini adalah mereka secara mandiri dan berbasis masyarakat itu mengawasi sumber daya yang ada di daerahnya mereka. Yang dalam hal ini adalah ya tempat untuk diving, snorkeling, tapi juga ekosistem pesisir di sini, mangrove, lamun, itu ada di sebelah sana tuh di pelabuhan. Nah, jadi penggunaan itu tuh memang harus untuk turisme, pariwisata. Ada nelayan yang juga nangkap di sini. Tapi khusus untuk Ceningan ada pembudidaya tersebut petani ya, rumput laut. Ini pas di sebelah menara ini. Tadi disebutkan kan mereka di awal pembangunan infrastruktur ini sudah bilang bahwa mereka butuh tetap akses. Karena ini kalau pada saat pasang perahunya masuk terus sampai ke dalam situ ya, bawa rumput laut yang diambil dari petak-petaknya mereka itu dibawa ke sini untuk kemudian dibersihkan dan dijemur. Jadi akses itu kita tetap harus jamin. Dari lantai 1 tadi sampai di lantai ini 7 meter. 7 meter kita berdiri di ketinggian 7 meter. Ujung atapnya ini 12. Tapi dari bawah sampai dari fondasi atap sampai ke bumbungan atap 12 meter. Dan konstruksi kayu, 100% kayu ya. Fondasinya fondasi beton. Oke. Tapi struktur tiangnya itu adalah kayu. Dan yang saya ingat waktu dalam pembangunannya, pemerintah daerah minta agar supaya bangunan yang mengikuti bangunan adat di sini itu tetap terpelihara. Jadi atapnya jangan pakai atap seng atau apa gitu, tapi pakai atap kubia gini. Kemudian juga ya namanya juga menara pantau ya, jadi jangan tertutup tapi aman hujan panas gitu kan. Penggunaan sudah oleh si POKMASWAS ya. Beberapa turis juga udah, bahkan ya itu yang ternyata rame karena ya turis karena spotnya benar. Tapi saya
menggambarkan seperti ini, mereka kan perlu operasional ya, yaitu untuk merawat ini, terus kapalnya. Kita begitu proyek selesai kan udah nggak ada support lagi dari proyek. Mereka harus mandiri. Ya caranya mereka mandiri adalah memanfaatkan ini. Tadi yang naik kapal Sulih itu, speedboat, lihat kan ada tempat tangki-tangki itu. Itu kan kapal patroli. Tapi kok ada tangki-tangki tabung untuk diving? Mereka harus pinter-pinter memanfaatkan kesempatan saat mereka nggak patroli atau sambil patroli bawa turis, ada income. Jadi ekonominya berputar untuk maintenance saja, jangan cari untung. Tapi mereka jalan. Nah kalau kayak begini nih, ada turis datang dia lihat ini pemandangan bagus. Ya buat mereka oke. Okay. Nah, tapi itu bisa dipakai untuk menjaga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!